Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bamlala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini Wi Regar mau membuat sayur gambas ya. Mau Wi Regar sayur bening. Karena buah gambas kita sudah mulai ada ya, tak banyaklah, cuman cukuplah untuk kami bertiga ya. Kemarin itu lama nggak hujan-hujan ya teman-teman semua, jadi buahnya pun kurang ya. Walaupun sudah Wi Regar pupuki, belum juga dia hijau kembali ya. Jadi ini Wi Regar bikin sambalnya, sambal ikan teri pakai kacang tanah ya teman-teman semua. Nah, ikuti terus Wi Regar ya teman-teman semua. Ini gambasnya kecil-kecil ya teman-teman semua, karena kena kemarau semalam ya. Tapi ini pun sudah cukup untuk buat sayur berbuka kami nanti ya teman-teman semua. Ini Wi Regar mau membuat sayur bening gambasnya dulu ya. Walaupun gambasnya kecil-kecil teman-teman semua, tapi masih muda ya. Nah, ini Dek Fiona baru beli es dia ya teman-teman semua. Kasihan, tiap hari dia jalan beli es untuk buka katanya. Udah lemas nakku? Iya. Nggak lama lagi ya kan? Cuman beli es tadi sama itu jajan. Oh. Regal kasih bawang pre dengan daun sop ya teman-teman semua, biar supaya rasanya lebih lezat. Ini udah masak sayurnya ya teman-teman semua. Agar mau nyambal ikan teri dengan kacang tanah ya.
Nah, sekarang tinggal menyambalkan ikan terinya ya. Sayur simpel buat diregar. Lumayan panas cuacanya hari ini ya teman-teman semua. Tak terasa sudah 8 hari puasa ya teman-teman semua. Ini sudah tanggal 10. Tidak terasa bentar lagi Bik Regar berkumpul dengan anak Bik Regar yang paling tua ya. Babang Rizky. Sebentar lagi dia sudah libur ya teman-teman semua. Jadi kemungkinan gak lama lagi dia balik ke pendilahan ini ya. Sudah kangen juga Bik Regar dengan anak lanang Bik Regar ya. Apalagi Bang Milala kurang cepat rasanya nak lajangnya pulang balik kemari biar supaya ada yang bantu Bang Milala katanya. Hari ini di Regar tak ada duit apa-apa, cuman hanya bikin TS saja nanti ya teman-teman semua. Masak sambal kita. Sekarang Bik Regar tinggal mau memasak nasi. Tengok dia. Tengok, tengok lagi atas.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Mari berbuka puasa teman-teman semua. Selamat berbuka puasa teman-teman semua. Pakai rebus apa itu? Rebus tak tahu lah. Ini ada asam belikan teri sama kacang tanah. Belikan teri dengan kacang tanah. Ikan. Ikan. Enak. Seger ya. Mari makan teman-teman semua. Mari makan teman teh. Pakai ulam bunga kunyit lagi. Obat ini. Ini daun sintrong. Ya, sabi kak. Sintrong atau sabi kak apa? Kalau kami bilang sabi kak. Gulap kalau itu gulap nanti ya nampak.
Nah, nanti. Nah, ini anak yang aku itu. Selamat pagi teman-teman semua. Kita beraktivitas lagi teman-teman semua. Kita akan taruh balok yang menuju ruangan sholat ya teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan urusan balok ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan puasa kita juga terjaga sampai kepada berbuka ya teman-teman semua. Ini dia akan kita pasang baloknya ya, teman-teman semua. Di sana alhamdulillah kemarin semalam sudah kita sore ya teman-teman semua.
Alhamdulillah ya teman-teman, ini kotaknya sudah kita buat ya, kita tinggal cor. Dan yang satu ini belum kita buat kotaknya teman-teman semua, mudah-mudahan sekalian kita bisa membuatnya teman-teman semua. Ya teman-teman semua, kita sudah pasang semua kotak-kotak malnya, tinggal mengecor ya teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau cuaca kita mendukung, lepas setengah hari nanti kita akan cor ya teman-teman semua. Nah, bila ada tenaga ya teman-teman semua, kalau sendiri mungkin kesulitan ini untuk menaikkannya, bahan-bahan untuk mengecornya teman-teman semua. Mudah-mudahan aja nanti ada tenaga yang menolong ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak kami ucapkan buat teman-teman semua atas dukungannya dan kasih sayangnya. Tetap berikan kami saran-saran terbaik teman-teman semua, guna motivasi kami ke depannya agar kami bisa lebih maju ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Dan ketahuilah teman-teman satu hal, apabila kita tanam padi teman-teman semua masih tumbuh rumput. Apabila kita tanam rumput teman-teman semua, jangan harap tumbuh padi. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, menjua-jua, waras. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Tetap dukung kami teman-teman semua.